Mbak, apa masih sepi orderannya, Pak? Itulah, Bu. Masih langgang semenjak pandemi kok. Tapi nggak kalau Pak cicilan kan belum dulu nih setelahnya. Jadi deh, Pak, deh. Kok, Pak? Alah, nggak usah dipikirin. Kok apa aduh, piti kok? Pandai-mandai terus deh, banyak banget loh, Pak. Wah, itulah, Bu. Itu cukup lah untuk cicilan awak kan. Tapi ada syaratnya. Anda masalah dong, Pak. Yang penting pitinya kok, ha? Iya, Bu. Santailah kan pilgub. Bapak tuh diamanahkan untuk mengajak warga di Siko milihnya. Gitu saja, Pak. Gampang tuh, Pak. Nomor urut barat tuh, Pak. Nah, aku nyebut. Nah, cilai, Bu. Bagi pemilihnya akan mendapatkan fasilitas kesehatan gratis. Mantap gak? Mantap, Pak. Jadi Pak Burhanjo, Pak Doni, kok milih siapa? Deh, kalau Pak enggak tahu Pak siapa calonnya gini. Ini kan ada internet kok, Pak. Anca Pak Caliak sih, calon-calon awak kok banyak visi misinya, proyek kerjanya di internet. Yo yo. Yo. Ayo, Pak. Oh, Pak, diminum dulu. Oh, iya, Pak. Onde, yo segar malam kok olahraga kira mana? Duduk lu, Pak. Latih taga-taga kok, Pak. Jadi mati sendiri. Pak Burhan. Lah duduk sih. Siko duduk anu. Iya, iya. Aduh, angin lagi lah. Sakit ini jauh lah. Aduh. Ini apa tu, Pak? Aku, Pak. Nak seketek banyak ada. Lumayan tu piti lanjut isu ama. Seketek tu, Pak. Rasaki dari salah satu siko, calon siko. Biasalah untuk nambah-nambah balik ubi masuk angin tadi. Oke, makasih banyak, Pak. Siapa, Pak? Jadi nomor berapa calon itu, Pak? Masih banyak, Pak. Sakit informasi kok, Pak Burhan, Pak Doni. Nah, iya. Kalau awak milihnya, bagi pemilihnya tuh mendapatkan fasilitas kesehatan gratis. Iya, Pak. Iya, Pak. Lama enggak? Lama. Lama tuh, mah. Nah, kita balik teh talu alena. Iya, Pak. Pandu loski, Pak. Iya. Pinggang lama nganai lo, Pak. Ibu, ini apa? Iya, Bu, lampau nah, tadi, Lai. Bersama makan kok ada tuh, kata Bu. Ibu, perlu tahu awak, kalau di sambil dicuk, ada berikut, kira ya. Nah, Bu, langkung, nah. Oh, iya, Ma, Bu. Ini lo, ada 5 tahunan lalu, ada, Bu. Pagi-pagi pas hari hafil, Bu, tuh, ada anak agak-agak fitih. Dia obat tuh, Ma, Bu. Di rumah, Wak, sih, sebanyak sih, sembako, ha? Menggeledak saja, Ma, Bu. Oh iya ibu-ibu, kok ibu-ibu masih ada sama ragakin di rumah dari calon pilgub? Itu kami kok bu, iya bu. Onteh bu, yusa warna banyak, yang ketujuh dia awak bana calon nama deko ko mah bu. Calon nama deko ko nang mengarati jo warga, ya enggak bu? Iya setuju tuh mah bu, nomor bapak kok bu yang lagi kita resepsi ko? Deko jangan lupa nak ibu pilih calon yang calon itu. Beko jaganya asuransi kesehatan mama. Udah mantap tuh mah bu. Kebetulan banget mah BPJS awak putui. Lah boleh nanya niat milih calon tuh madak bu. Banyak nanya lagi kita sakah mah bu. Itu begitu mana bu santai aja lah. Itu sana awak sibuknya dah. Tadi akan milih deh bu. Jadi bu. Kamu kasih deh bu. Banyak nah. Gak banyak nah rezeki nih bu agia kak kami. Iya bu. Nah, makan dulu. Ibu yang masak dulu. Nah, Pak, punya nak. Nah sudah, aku lihat tuh mengkodek balik loh. Belum bu. Nah, tuh kok lu ngapa kok dari Sudan? Aku lihatan bu, selesai lu baru buat balik. Bentar lagi kan pilgub bu. Terus, Abdi ingin berpartisipasi dalam demokrasi. Yo pintar anak ibu kok. Kalau ibunya ikut ya apa yang dipilih oleh ibu-ibu yang patang kok ha?
Maksud ibu gimana? Petang kan ibu ikut arisan di rumah Bu Gita. Jadi Bu Gita mau warna amplop ke ibu. Nyu aja lah ibu, piti. Terus ibu ambil uangnya? Iya ibu tarimo, kan ibu butuh manda. Tahu deh abdi, apa abdi lah PHK apa tangkokan. Bu, itu namanya suap bu. Suap itu mencerminkan jiwa koruptor. Ya udah bu, sekarang uang yang tadi kembaliin ke tempatnya. Ayolah nak, istirahat lalu ya. Ibu nak kembaliin sebentar lu. Ibu bawa lah tas abdi ya. Ya bu, nanti malam abdi mau ke ronda ya bu. Rancak tuh mana. Yalah ibu pagi lu ya. Iya bu. Sambil kembaliin langsung. Jadi gini ya pak ya, berhubung berdekatan dengan pemilu, banyak pelanggaran-pelanggaran hukum terjadi. Hah? Pelanggaran hukum mau diapok lo tuh? Jadi contohnya pak, politik tentang uang atau suap. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, dikatakan bahwa calon kepala daerah yang melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif dapat didiskualifikasi pencalonannya. Itu pak. Cuma didiskualifikasi saja? Iya. Lama itu ilai. Tidak hanya itu. Dalam undang-undang yang sama, juga disebutkan bahwa pemberi dan penerima uang atau materi lainnya dalam pilkada akan dikenai sanksi pidana. Minimal 3 tahun penjara. Onde, apa? Pak Burhan, masuk penjara gitu tuh Beko, Ma. Maksudnya, Pak? 2 hari yang lewat lah. Ambo, Pak. Coba Doni. DGPT. Dek apa tuh, Dek? Siapa nama apa tuh, Pak? Pak Tora. Oh ya, Pak Tora, lupa aku. Buruk. Wah, itu sudah termasuk politik uang, Pak. Itu jelas melanggar hukum. Iya, juga tuh, Nak. Inyo se bakal menjabat 5 tahun kemuko kan. Di awal-awal sih nyalain kumuh tuh, main kotor kan. Apalagi besok ketika lo menjabat tuh. Nah, Pak Burhan, Pak Doni sudah benar. Jangan biarkan politik uang menjadi penyakit demokrasi yang turun-temurun. Kita butuh pemimpin yang bersih dan tentunya tidak memiliki sifat seperti koruptor. Eh, Doni, bahannya kalau piti Pak Tora Pak Tawa balik aneh. Weh, capek lah. Yuk kita balik aneh, bisa lah, nak. Tau lah. Jadi lah. Ayo kita wujudkan politik bersih di tengah pandemi. Lah, Pak Burhan, kamu itu keliang lo, rendah. Oh, jadi? Ya, gue jatuh dulu, Abdi, ini mau kemana? Iya, Pak. Matur, Pak. Pak, uangnya jangan lupa dikembalikan ya, Pak. Eh, bisa nih, Pak. Jadi. Jadi, Pak, lo gitu. Bu, kemana lo, Bu, tuh? Gimana, Bu, lo? Oh, Ambo nak pembalian piti ke si Gita tuh, ha? Gila, tuh. Eh, kece anak Ambo, kalau mambik piti tuh mabuk. Kena penjara gitu lo nih, oh, Bu, tuh. Ya, nak tahu lo, waktu rumah Ambo, kita balian, Le. Eh, tunggu, santai lo, Ambo lupa, Bu, Ambo. Jangan payah lah, nyapik lo. Ambo, iya lo, mabuk. Ambo, nyapik lah, santai lo, deh. Pak Tora. Pak. Pak Tora. Wih, Pak Burhan, Pak Doni. Aduh apa Pak pagi-pagi kemari? Maaf sebelumnya. Ambo coba Pak Doni nambah balian pitiku kasihku. Kenapa Pak? Awal ini masuk penjara ngedek piti sombong lo Pak. Iya Pak, Ambo juga ndak amu apa hak pilih Ambo ditonton sama piti. Mama Kak sih pagi-pagi mah ada apa kok? Iko Bu, Pak Doni coba Pak Burhan tuh kamu bilang piti dan apa dia patang padahalnya itulah berjanji patang lu. Tapi Pak Burhan sama Pak Doni itu butuh piti. Iyalah kalau gitu ambil saya pitinya gak usah pilih orang yang beres kan. Enggak ada Pak.